Raja memerintahkan kau segera menghadap. Kami melakukan apa yang Raja perintahkan. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya. Supaya ia terbunuh mati. Aku mau kau membawa surat penting ini untuk Yoab. Atas perintahmu, tuanku. Kau telah melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel, Komandan. Pergilah dalam damai. Aku lakukan tugasku sebagai prajurit. Penasehatku yang terpercaya. Duduklah. Kau baik-baik saja? Iya, tuanku. Siap untuk melayani tuanku. Aku langsung pada pokok masalah. Iya. Setelah 7 hari, cucumu dirundung masa duka cita. Iya, itu benar. Aku merencanakan sebuah pernikahan untuk cucumu. Menikah dengan siapa, tuanku? Dengan raja. Meskipun kita harus menunggu masa duka citanya lewat, kau bisa mulai merencanakan secepatnya. Ambillah apapun yang kau butuhkan. Tunggu. Beritahu para pelayan untuk membuat mahkota. Dan para pembuat roti agar memanggang kue lezat untuk rakyat di seluruh kota. Mereka semua membenciku. Mereka tidak mau berbicara sepatah kata pun pada aku selama 7 bulan terakhir ini. Kau tinggal di sini bersamaku di istana. Kau akan melahirkan bayi kita di sini. Aku telah perintahkan para selirku untuk datang. Kakekku juga tidak mau bicara padaku.
Aku tahu. Dia orang terhormat, Bathsheba. Kehormatannya terluka oleh pembicaraan orang. Daud, cintaku. Kita bersama menghadapi ini. Jangan kau lupakan itu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Hanya kaulah milikku, Daud. Cepat. Aku lihat kepalanya. Ayo. Aku lihat kepalanya. Aku lihat kepalanya. Daud.